Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita ini berkenaan dengan cara masuk ke Malaysia. Manakah yang lebih mudah, masuk melalui pelabuhan atau bandar udara atau bandara? Ya, ini sebenarnya lebih kepada pribadi masing-masing ya. Kalau berkenaan kita bicara tentang syaratnya sekarang, bagi seorang pelancong seperti tiketnya, tiket harus PP. Walaupun kita masuk melalui ferry atau bandara, tapi tiket hanya sekali jalan itu pasti kena tolak. Jadi, syaratnya harus dipersiapkan. Apakah seperti tiket PP-nya, uang tunjuknya kalau ditanya. Ya, kalau kita melancong pasti ada uang pegangan ya, namanya uang tunjuk. Setelah itu tujuannya kemana, berapa lama, kalau 3 hari, 1 minggu harus detail semuanya. Kalau kita nggak hafal, sebaiknya ditulis di kertas. Setelah itu ketika kita menjawab, jawab dengan tegas dan jelas. Jangan gugup-gugup, karena itu nantinya akan mengundang curiga petugas kepada kita. Setelah itu download aplikasi MySejahtera dan isi borang MyTraveler. Setelah itu kalau vaksin kita lengkap atau booster, maka nanti kita sebelum masuk Malaysia bisa tidak tes PCR dan tidak perlu karantina. Jadi persoalan, permasalahan kita mana yang lebih senang masuk ke Malaysia melalui ferry atau bandara, itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Karena kalau saya pribadi, saya dua-duanya sudah pernah lalui. Kalau masuk bandara, ya memang orangnya tegas. Kalau ferry pun saya rasa lebih tegas lagi. Tapi tergantung kepada persiapan kita, persyaratan kita. Kalau seandainya kita ditolak karena kurang syarat, mana yang lebih mudah? Lebih enak melalui ferry sebenarnya. Kalau kita kena tolak ya, kalau kita kena tolak masuk Malaysia, kalau ferry senang. Karena nanti kalau kita tiket PP, kita langsung balik. Hari ini kita kena tolak masuk Malaysia, besok bisa balik lagi ke Indonesia. Karena tiket ferry ini bisa berlaku minimum 1 bulan ke depan. Kalau kita melalui bandara, ya kita kan punya tiket PP. Pastinya tiket PP itu bukan besok pagi. Pasti tiketnya 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Tidak mungkin kita beli tiket besok pagi kan. Jadi kalau untuk dari segi sisi ini, dari segi kita kena tolak masuk Malaysia, lebih senang masuk melalui ferry. Kalau kita kena tolak masuk Malaysia, kita bisa pulang besok pagi dengan tiket yang kita beli tadi, tiket PP-nya. Karena tiket PP ferry ini bisa pulang kapan saja, tanpa tanggal yang kita tentukan. Kalau kita melalui pesawat dan kena tolak, itu pasti tiket kita yang 1 minggu lagi kita mau balik itu pasti hangus. Karena mau tak mau, kalau kita ditolak, besok pagi itu harus pulang ke Indonesia. Jadi, kita harus beli tiket baru lagi. Jadi itulah, kalau dalam pandangan pribadi saya, itu kalau yang pertama berkenaan dengan syarat itu lebih kurang sama saja. Asal lengkap, semua mudah. Tapi kalau berkenaan dengan ditolak, lebih enak pulang melalui ferry. Karena tiketnya itu bisa berlaku kapan saja, minimum 1 bulan ke depan. Kalau tiket pesawat itu hanya berlaku pada hari tertentu, kapan kita beli tiket tersebut. Jadi itu saja, terima kasih, semoga bisa dipahami. Silakan share ke penonton lainnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.